Welcome back to my channel, my Ahmad from Upcycle Studio um, In this time, I want to make the um, uh, local content again So, I want to make the kitchen with traditional way uh, Traditional style um, Yeah, um, before I made this tutorial I thought, uh, I think it was I make um, the modern way um, Kitchen with modern way Is any youtubers make uh, this this uh, this way so I wanna make them different with traditional kitchen yeah. yeah it's gonna be like this so but oops um yeah before we started don't forget to like share and subscribe this video and the channel don't forget to follow our server on obstacle studio and support our studio on Patreon and so but oops. like check this out okay um and the first step is I wanna make the floor um as usually and At the plane Nah, plane-nya ini kita akan membuat untuk bagian <coughs> um, Apa itu? Gedeknya ya, gedeknya Gedek itu apa ya? Um, gedek itu um, tembok yang dari bambu gitu loh Dari anyaman bambu, nah itu kalau di Jawa itu namanya uh, gedek ya. S um, ya, FYI aja kita <girly> aja oke okay? nah, jadi kita delete aja yang tadi ya jadi kita buat setengah delete terus setengah lagi delete terus kita gitu, kontra kontrol r kita buat segmentasi baru untuk um, biarkan kalau di anyaman itu kan ada yang kayak sisi ke dalam ada yang sisi ke keluar ya kan nah itu yang perlu kita perhatikan gitu jadi kita uh, nah ini kita seleksi yang paling bawah ya seperti ini yang ini kita kataskan diri g Um, sorry, kontrol r dulu, kontrol r, terus yang atas ini g z ke atas kan, nah ini agak tarik ke belakang, nah kayak seperti ini, jadi kayak ada yang masuk gitu. Oke, okay, terus um, untuk yang bagian bawahnya ini juga, yang bagian apa itu ya? Um, horizontal ya. Nah, itu horizontal juga sama sama kayak yang vertikal jadi agak dikedepankan. Jadi yang vertikal ke ke belakang, yang horizontal itu ke belakang gitu. Terus kita perkecil. Kita tambah ray. Nah, ray yang pertama kita buat untuk yang bagian diagonalnya. Jadi ini kita X sumbu X-nya kita atur mepet dikit gitu. Ada ada ada, ada space dikit antara dua dua um, anyamannya gitu ya. Nah terus yang sumbu Y nya ini yang untuk yang ke atasnya juga sama kita um, geser ke atas um, 255 sama berarti ya nah, Oke okay. kita tambah 27 right Oke okay. is little bit more um, uh, Oke okay, dikit dikit Oke okay. terus tambah lagi array nya Oke okay. Um, ini perlu kalian perhatikan ya. Um, semuanya untuk yang laptopnya mungkin tidak se apa ya? Tidak terlalu kencang atau spesifikasinya enggak terlalu high end perlu diperhatikan sangat amat sangat ya. Ini sama dengan yang um, apa ini tuh sebenarnya uh, apa ya? Istilahnya uh, low poly tapi rada berat gitu. Ah oh, gimana ceritanya sih? Ya pokoknya gitulah. Karena ini kita butuh banyak sementasi atau vertisis di bagian gedek atau tembok bambunya, anyaman bambunya gitu. Oke. Okay. Yang mana laptop saya aja eh, laptop. Komputer saya aja itu lumayan um, uh, apa ya, nyadat-nyadat gitulah gitu. Jadi ini lumayan berat gitu loh. Jadi mungkin bisa kalian sedikit save gitu ya, takutnya nanti hilang dan sebagainya. Terus kita array yang ketiga kalinya Untuk yang bagian atasnya Jadi ada yang diagonal Ada yang horizontal Ada yang ke vertikal Jadi ada tiga arraynya Kompleks kan? Iya dong hmm. Oke okay. Nah terus ini kita atur Berarti 0,9 Oke okay, yang ini Nah ini berarti 0,15 Benar okay. Nah terus berarti ini kita tambah lagi nih Sebenarnya nggak, ini ini um, ini tuh nggak nggak berat ya, e, masih belum begitu berat. Tapi nanti ketika sudah diberikan e, salah satu modifier lagi, nah itulah yang akan membuat berat. Gitu. Oke, dah. Nah ini sudah jadi, ya. Tinggal kita pasangkan, kita solidify biar ada ketebalan di um, anyamannya ini. Kita tambah ketebalannya itu ke 0,2 kayak seperti kurang tebal dikit ini 0 dulu. Kurang tebal ya sip. Uh, berarti 0,08 Nah sip Nah ini agak tebal ini gitu Terus kita uh, pinggirkan um, uh, Taruh di pinggir ya Nah terus kita tambah cube Nah inilah yang untuk kita bolehan Untuk kita apa istilahnya bolehan itu dipotong lah gitu Ini agak kita sampingkan biar pas di kotakannya Oke udah pas sip Udah ya gini Nah, terus um, ini kita uh, pilih yang wire biar kelihatan kotak kita aja oke okay? nah terus kita pilih polean macet dong macet aduh macet dah aduh uh, Oke, okay. sorry, sobat ups ya. Uh ternyata macet udah tadi udah gigitin malah punya saya macet okay. anyway jadi seperti itu jadi tinggal nunggu aja ya aduh tadi itu harus restart dulu kita saya buat dari awal lagi ya oke okay, no problem oke okay, jadi seperti itu tadi ya um, jadi sama kayak tadi yang saya utarakan tadi jadi hati-hati nah terus yang lagi kita perlu lagi kita shift D ya tadi shift D Um, semuanya ya mulai dari kotakannya untuk yang motong sama um, apa anyamannya jadi harus semuanya di shift day nah terus uh, tadi di hide dulu jangan sampai diperlihatkan apa ya maksudnya nggak usah dilihatkan di viewport karena takutnya kalau diperlihatkan akan memberatkan um, prosesor ram dan vga kita jadi nanti uh, jadi kalau udah selesai baru gini baru kita checklist semuanya gitu checklistnya untuk di viewport itu yang gambar monitor. Untuk kalau yang kamera itu untuk um, nanti ke rendernya. Jadi kalau kita um, itu kita uncheck list berarti nanti di rendernya nggak ada. Kalau di checklist ya berarti ada gitu. oke, okay. Kita save dulu, save biar nggak ini lagi ya. Aduh. Nah terus ini kita akan membuat um, apa? Jendela. Um, Tinggal yang bagian pemotong kotak uh, cube yang motong tadi itu di shift d lagi. Terus ditaruh di sini sudah seperti ini ya Nah kalau sudah ini kita hilangkan saja H ya kita pencet H dulu biar enggak terlalu berat Nah terus bolehan yang kedua ini kita ambil yang kotakan yang tra, yang tra, yang, yang kotakan yang baru kita buat tadi Nah jadi uh, itu akan terpotong ya terus kita shift D lagi potongan yang tadi um, terus kita pilih ini yang intersect nah, Terus, um, ini untuk buat jendelanya, jadi kenapa kok tadi kita shift di lagi? Itu untuk yang satunya untuk tembok, yang satunya untuk jendela, jadi kan nanti jendelanya kebuka. Nah, otomatis nanti kita buat, uh, kita butuh anyaman lagi. Nah, itulah yang kita shift di gitu. Nah, terus setelah itu um, kita apply semuanya, nah, di apply semuanya. Nah, ini ada sisa-sisa seperti ini, kita delete semuanya delete vertices Nah kalau sudah tinggal kita um, membuat um, ini apa um, semacam apa ya rangkanya dengan menggunakan um, apa bambu gitu jadi kita akan membuat bambu Nah terus um, bambunya dari dari silinder ya terus aduh ini sudah uh, oke okay. alah Nah kita panjangkan seperti ini terus S ya terus ini juga sedikit aja nah terus kalau sudah tinggal kita mirror eh uh, sorry sorry mirror mana mirror oke okay. ini sumbu z ya berarti nah terus ya ini tinggal kita eh ke dalam nah ini ke dalam lagi E ke dalam nah terus lagi yang ini kita seleksi ke terus control b turunkan nah terus kita pilih yang subdivision. Nah, set smooth. W set smooth. Oke, okay, kita kecilkan dikit. Nah, kayak gini. Sudah, terus berarti tinggal kita um, kita rotate, terus kita taruh di jendelanya seperti ini. Eh, uh, ini enggak salah ya. Kita rangkanya dulu aja lah biar enak. Terus kita array ya, um, ini 0, ini satu. Oh, berarti keliru. Berarti satunya yang semu Oke, okay, sip nah terus kita taruh di uh, sampingnya tembok ini jadi uh, untuk rangkanya ya kayak buat um, apa ya um, biar kokoh gitulah terus kita tambah berarti kalau kepanjangan kita tinggal s terus ore lagi ini untuk yang ke atas dari 0, berarti ini yang satu tinggal kita ke ataskan seperti ini ini kurang ke bawah dikit oke okay, good nah seperti ini nah terus yang ini akan menunjukkan ke depan dulu. Ini aduh berat kan jadinya. Aduh, lalala, lalala, lalala. Oke, nah terus yang ini lagi berarti kita tambah polian. mana polian, polean Terus kita klik ini sampelnya ke objek ini yang kotakan itu. Nah aduh, nah ini nanti akan terpotong sama seperti ini. Nah terus yang ini tinggal kita shift d bambunya lagi. Oke ini kita halangkan dulu biar nggak berat ya Terus ini kita shift D Heightnya pakai H ya Pakai H shortcutnya Terus kalau udah shift D shift D Nah terus berarti kita tinggal hilangkan ininya Karena kan ada dua ya Sudah ada dua karena tadi di shift D Nah terus kita R eh, 90, minus 90 Oke, okay, terus kita kecilkan Ini untuk rangka dari jendelanya Berarti ini Yang ini tujuhnya kita kurangin Berarti kita ketikkan dikit Sip Oke okay. Nah, terus lagi berarti Ini yang ini Kita, jaraknya kita dekatkan Terus tambah tiga, eh, satu lagi Oke, okay. jadi seperti ini Terus shift D, kita rotate Terus kita taruh di sini Oke okay. Terus kita kurangin. Nah, ini kita naikkan ke atas set. Oke. Okay. Ini kita kurangin lagi, kita kecilkan set. Kita geser lagi, kita paskan. Kita agak jaraknya kita atur. Oke, okay. nah terus kita seleksi bagian ujungnya seperti ini, terus pilih yang kursor to selected, 3D kursor. Tinggal kita seleksi semuanya ini, terus kita R Z. Nah, R Eh ini kurang ke sini dulu bentar kita rapikan jangan sampai uh, ini ya karena sulit nanti kalau belum dirapikan udah diretrot. Nah, kayak gini. Oke, okay, good. Uh, it's done. Uh, kita balikan ke median point. Oke. Okay. Nah, terus lagi ini kita shift D. Tadi ya, sekali lagi ini tuh berat karena kita pakai bolehan. Nah, terus kalau udah kita shift D tinggal kita hilangkan bagian poleannya, Terus R90. Nah, kita taruh di sini. Set ini untuk rangka yang bagian uh, tembok yang sini. Ini kita perhatikan Oke. Okay. Nah, kayak gini ya. Oke. Okay. Sudah terus kita shift lagi. Ini untuk rangka menaruh um, apa? Um, menaruh kayu-kayu um, di atas nanti gitu kita rotate, kita taruh di sini, di bawahnya ya, di bawahnya aja Oke, kita kurangi lagi sekali lagi kayaknya. Oke, segini. Oh, kena kurang maju ya. Oke, jaraknya kita perpendek lagi. Kita taruh di sini dulu, terus jaraknya kita atur kurang dekat. Eh, satu lagi ya. Satu. Oke, jaraknya lagi. Oke, dah eh kurang ini kurang 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 nah, terus lagi shift D R90 taruh di sini set good nah, terus um, ini kayak bagian biar uh, penyangga ke atasnya gitu ya nah ini yang bagian untuk yang nah taruh di sini shift D lagi ya oke aduh keliru no ini kita hilangkan keliru yang dihilangkan polanya oke taruh di sini apa di bawah ya di bawah Ya, lah. Oke, kita kurangin. Sep. Udah deh, selesai. Nah, setelah itu baru kita kecilkan, kita paskan eh, biar enggak terlalu panjang. Nah, kalau sudah, kita akan eh, membuat, eh, ini kurang ke sini ding. Tadi karena kita skill ya, skill down jadinya agak kecil. Oke, Oke ini. Nah, oke, okay. nah, sekarang kita akan membuat uh, cupboard atau lemari. Lemarinya kita buat dari cube otomatis ya, kontrol uh, kita ke terus kontrol R, vertices kita delete setengah, terus ini kita pakai mirror, mirror, nah ini kita E ke atas. Okay, kita lebarkan dikit. Oke, okay. E lagi ke atas untuk ornamennya ya ini biar nggak terlalu polos. Terus kontrol R di tengah-tengahnya, clipping. Jangan lupa, oh ya ini kurang S, Y. Nah kalau sudah, tinggal kita taruh di sini dulu, kita paskan dulu. Udah, udah ukurannya udah pas apa belum gitu? Oke, Oke, turun ke bawah. Oke, gak usah turun ke bawah ya, karena nanti yang bawahnya itu untuk kakinya lemari lemarinya jadi nggak usah terlalu ke bawah oke terus um, ini kita S kita berbesar terus kalau sudah kontrol B nah kontrol B nah, terus scroll up ya biar banyak segmentasinya oh iya lupa sorry screen cast-nya belum sorry 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 nah biar nanti banyaknya yang komen nanti oh nggak ada screen case gitu nah lupa sorry tadi karena ngeheng tadi ya aduh habis ngingetin malah kena karma sendiri aduh oke okay, uh, terus kita kontrol air di sini kita oke okay. kontrol air di sini ini untuk kakinya kaki lemarinya oke okay, terus ini kontrol air lagi mm -mm kita pakai yang edges um, e ke bawah terus lagi yang ini e ke bawah berarti ini kurang ke bawah oh R. kita ini ini kita sebentar sini kita delete aja gini nah kita mirror aja delete vertices sumbernya ya, diaktifkan oke okay, nah kayak gini lemarinya terus lagi yang bagian ini ya nggak oh, usah yang ini ding keliru ding ini e, e. eh keliru 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 bukan 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 e aja bentar e dulu satu satu e ini terus ini e nah kalau sudah ini kan jadinya sendiri sendiri kalau tadi soalnya nggak sendiri sendiri s x terus pakai individual s z ya ingat jadi satu persatu dari ininya E dulu satu persatu nah terus diseleksi dua-duanya baru di um, individual origin gitu biar um, sama oke ini memajukan ke depan sip dah ini kalau kita kecilkan eh jelek ya yo berarti yang ini dong tengah sedikit nah nah terus kita tambah cube lagi untuk bagian ganggang pintunya. Nah ini ganggang pintunya kan karena tadi sumbu X sama sumbu Y-nya itu diaktifkan, maka yang belakang juga ikut ikutan seperti ini. It's okay, nggak masalah karena yang belakangnya nggak akan terekspos atau nggak akan terlihat, jadi nggak masalah ada tonjolan atau ganggang pintu di belakang. Oke okay, next, Selanjutnya untuk uh, kita akan membuat pawon. Nah, inilah kalau di Jawa itu um, apa ya? Um, dapur itu ada, namanya itu pawon. Nah, pawon itu diambil dari tungkunya itu. Jadi tungkunya itu kalau di Jawa itu namanya pawon. Nah, jadi kalau um, dapur itu intinya pokoknya kalau apa gimana ya? bahasanya itu dapur itu pawon, tapi tungkunya itu juga pawon. Jadi Sebenarnya yang dikatakan pawon itu bukan secara keseluruhan dapur itu enggak, tapi sebenarnya tungkunya itu, nah karena itulah um, dapur di Jawa itu dinamakan pawon. Gitu. Itu itu yang saya tahu, gitu. tapi kalau misalkan ada yang lainnya gitu ya, silahkan monggo untuk dikoreksi. Itu aja, oke okay, next, selanjutnya, yang bagian ini kita delete, verta uh, um, apa, faces ya. Nah terus yang ini kita seleksi F. Terus ini kita seleksi F lagi, yang ini kita seleksi juga F lagi, Oke, biar nyambung semuanya. Setelah itu tinggal kita seleksi yang bagian pojok-pojoknya semuanya, ya. pojok kecuali yang paling bawah, nggak usah kita seleksi. Oke, seleksi semuanya Ctrl B, nah biar um, nggak terlalu um, sharp gitu ya, nggak terlalu tajam. Nah terus kita tambah sphere eh um, tambah silinder nah silinder untuk kita lubangin lagi pawonnya ini atau uh, tungkunya oke okay, kita taruh ke depan seperti ini oke okay. nah ini, ini yang ini tuh untuk uh, dilubangi ya apa untuk lub emasnya uh, untuk dilubangi eh dilubangin untuk melubangi Oke, yeah, kita lagi sama, kita pakai yang pound saja. Nah, terus kita shift D belakang. Nah, oke okay, selesai. Kita apply control A ya untuk playnya. Aku yang mungkin bingung yang baru. Saya juga bingung dulu itu ngeplaynya kayak gimana ya. Ternyata di control E, ah uh, kalau dulu kan enak ya kan udah ada tombol apply-nya Kenapa dihilangkan sih? Padahal enak gitu loh, nggak usah dengar klik 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 klik. Uh. Ya udahlah, ya kita harus terimalah ya, kenapa ya? Karena kita kayak gue buat, kita coba, gratisan aja sok-sokan ya kan? Oke, okay. terus kita pakai edges, kita unselect juga yang ini. Eh lah, kebablasan. Set, set. Oke, okay. sip terus, ini juga nggak usah. Set. Nah, terus kontrol p woo woo dikit aja berarti, gak apa-apa lah. Pokoknya nggak terlalu sharp gitu. Oke, okay, kontrol S jangan lupa ya daripada nanti anda mengulang dari awal, sebaiknya anda save terlebih dahulu Oke, okay, kita pakai sinder lagi, kita akan membuat um, tung, eh bukan tungku, apa, panci, oh panci, uh, itu apa ya, panci apa ya Sebenarnya itu kayak buat anak nasi itu loh jadi kalau di uh, tradisional itu kan ada tung, uh, oh, tunggu lagi, gitu. panci khusus untuk menanak nasi, ya kan biar nasinya itu lebih pulen, lebih enak, gitu, segitulah pokoknya. Saya juga um, kalau tradisional itu kurang tahu ya buat nasi, apa menanak nasi yang bagus dan benar itu seperti apa itu juga kurang tahu. Jadi saya juga enaknya itu pakai Magic jar atau pakai rice cooker gitu ya? It's simple and it's well done ya kan, gak usah ribet ribet Oke, okay, jadi seperti ini, pokoknya tunggu uh, apa pancinya ya? Nah, terus kita akan membuat uh, ini pakai um, apa uh, tutupnya, sama kita buat 64 vertices nya terus kita pilih on Terus kita E yang ini tutupnya, tutupnya itu ini kita kontrol R, kontrol terus kontrol P. Oke, okay. kita seleksi yang ini berarti kita turun dikit. Oke, okay, good. Terus lagi ini E ke, oke, okay, kontrol P. Aish, keliru kurang besar berarti set kontrol P. Nah, kayak gini. Kalau sudah terus E lagi, terus melebar. Nah, terus uh, ke kakak ke bawah Good Very good Terus Aduh Keliru Shift S Dulu ke to selected Baru pilih Cuk Oke okay. Good Ini untuk ganggangnya juga usah ribet-ribet lah Ganggangnya Ganggang aja Ini Terus ctrl R Dua kali Terus kita ctrl R lagi Segini Oke okay. Terus ke, Ini kita delete faces lah belum ini ya S Y Oke okay, terus kita lagi seleksi pakai edges F terus ini juga F terus ini juga F nah oke okay. kalau sudah tinggal ini kita tarik ke bawah hmm, Yahoo set enggak oke okay. set Oke, okay, sip. Eh, uh, terus kita shift dia ya. Karena itu kita perlu nanti tutupnya lagi untuk kita buat panci yang satunya. Nah, kita taruh di sini. Ini yang bagian belakang aja. Set. Kita perkecil. Set. Oke. Okay. Nanti akan ada... Apa ya? Saya lupa itu namanya. Kayak kalau bahasa jawa itu jungle. Jungle itu... Apa ya? Um, semacam... Pengganjal lah, pengganjal ya, betul Nah, ini kita buat pengganjalnya dulu Pakai single ford ya, single ford itu um, harus kita uh, Kemarin banyak yang tanya, single ford itu gimana sih? Kok nggak ada ya di saya ya, gitu Nah, jadi single ford itu harus kita add-onnya kita aktifkan dulu Di um, add-onnya itu saya lupa ya namanya apa ya um, Um, add-onnya itu extra object ya uh, ekstra objek. nanti silakan dicari aja di add-on preference add-on nah terus nanti uh, diketik aja di kolom Search-nya, itu cari yang ekstra um, extra object ketika ekstra extra gitu nanti muncul terus dicentang aja sudah selesai itu Oke, okay, gini jadi untuk jungle-nya atau pengganjalnya kurang lebih gini lah ya kita perbaikin dulu kurang ntar oke oke seperti ini ya terus kita apply semuanya ctrl A ctrl A ctrl A terus uh, subdivision biar gini biar lembut eh lembut lah biar halus oh ada apa ini, ini no? l delete kok oh, ada gitu-gituan hei apalah kotet leket gak ada tadi apa kemencat ya tadi ya udah udah lah Oke, sekarang kita akan membuat aduh, apa ya? Saya itu namanya panci apa ya? Saya dilupakan lagi. Eh. Soalnya lama udah nggak Jawa jadinya lupa namanya. Pokoknya ada um, ini tuh panci tradisional lagi ya. Bukan konvensional, bukan bukan konvensional, kok konvensional. Jadi um, ya udahlah pokoknya saya nggak nanti takutnya salah menjelaskan. Oke, okay, jadi pancinya itu pancinya kayak tabung gitu aja sih. Tapi lebih tebel daripada daripada um, apa? Panci-panci yang sekarang-sekarang itu kan pancinya tipis-tipis aluminium gitu. Kalau ini tuh bener-bener tebel, kokoh. Ini kalau dibuat um, 6 blok mahal gitu pingsan langsung ini. Ini bener-bener tebel terus berat banget ya. Dulu tuh sempat bawa ginian itu wah gila Terus apalagi diisi full ada kuah apa Kalau dulu tuh buatnya apa ya soto kalau misalnya Wih gila beratnya minta ampun. Udah udah berat terus ditambah beratnya soto kuah soto plus isinya. Uh, lah kok semuanya, Telah ya, pokoknya. Terus ini ada pegangannya. Uh, Oke, okay, kita pakai mirror. Taruh di samping. Berarti ini sumbunya ya. Yeah. Oh, bukan Z. Oke, okay, Z. Oke, okay, sumbu Z terus kita perwanya dulu gini. Oh, kurang ke belakang berarti. nah, terus kita um, pakai mana circle? Circle terus ke RX90. Ini kita delete yang sini. Eh, sini enggak sih? Oke, Ah, keliru. Kurang kurang ke bawah satu lagi. Nah, nah, nah terus setelah itu kita perkecil, kita agak panjangkan ke atas sedikit aja. Nah, terus kita paskan di sini. Pilih skin, mana skin? Skin, klik. Nah, kontrol A. Oke, okay, terus um, subdivision ya, jangan lupa biar halus. Flawless, more flawless when we apply the subdivision, right? And then um, scale down, kiper kecil Beginilah lah ya oke okay, terus eh, terlalu gede gak sih soalnya itu panci yang belakang itu lebih gede loh eh, entah itu panci entah eh bentar, bentar bentar kok ininya belum nih soalnya oh, kok eh bentar, bentar. kurang sekali ya tanah ini bawah, apa yang belakang kurang gede ya kayak belakang kurang gede nah, tapi cukup Ini kontrol R dulu sebentar di sini sini kita kasih sedikit ornamen biar enggak terlalu ini kontrol P terus shoot eh P shoot good terus lagi sini kontrol R lagi kontrol R di sini kecil kontrol P good very very good Nngos. Oke, okay, terus kalau sudah, tinggal kita shift D lagi, ya. Uh, kita akan membuat panci yang konvensional yang biasanya ibu-ibu rumah tangga itu punya, ya. Um, kita agak perpanjang lagi, kita kecilkan sini, terus, eh ke dalam, eh ke bawah. Oke, okay, terus kontrol B. Oh, hui. terus kita subdivision berat 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 nggak usah pakai ini ini apalah h dulu berat ya oke okay, terus yang ininya kita e keluar ya keluar e nya terus lagi e ke atas terus e nya ke dalam lagi e lagi ke bawah nah kayak gini sudah deh selesai sebenarnya Terus Cube Kita buat ganggangnya Oke okay, Terus um, Delete Kita uh, Karena kita butuhnya itu samping sama samping ya otomatis Harusnya kita taruh di sini Perkecil Oke. Ini kontrol B. Eh, hey, dulu keliru. Pakainya edges ya, sorry. Nah, ini kontrol B. Terus ini kita kecilkan S, Y. Terus kalau sudah tinggal kita... Lalu lagi. Uhuh, did advertises. Good. Terus lagi pakai edges saja. Eh, sorry, edges. <tuh> Ah, sorry, sorry, sorry. Ah, sorry, guys. Sorry, sobat. <laughs> Oke. Okay. Oh, kata tolak. Ah. Oke, okay, lanjut. Um. Oke. Okay. Uh, ini kok ceper gini ya? Kenapa kok ceper? Hah? Kok ceper sih? Dan, 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 dan. Oke, okay, walah. Oh ya, berarti harus di S ya, berarti oke. Okay. S ya biar tebal, ya biar tebel ya, biar biar gemuk, biar gemuk lah. Enggak oh, bisa. Wah ini apa nih? Uh, Ada lah. oh, sebenarnya bagusan, agak miring dikit gitu karena pegangan bisa itu miring. Ya udahlah, nggak apa-apa. Kelamaan nanti kalau harus menemukan um, apa caranya gitu ini ini oke okay. select liru bener tah you know? um, shift s kursor itu selected terus lagi yang ini uh, Offside ya kursor um, terus lagi taruh ke bawah ini kita taruh di sampingnya pawannya atau tungkunya terus g G okay, sini g Terus lagi kita butuh silinder, kita akan um, apa membuat um, apa ya itu ya namanya, eh, uh, eh, um, kendi yeah. kendi ken, ya kendi Biasanya kan kalau di tradisional itu biasanya untuk eh, nyimpen beras nyimpen beras ya, nyumpen beras <laughs> saya nggak tahu soalnya selain beras itu apa ya apa gula kayak nggak mungkin ada gula ditaruh di kendi itu kayaknya saya yang tahu itu naruh beras deh yaudah pokoknya beras kita gitu ya masa tanya-tanya oke nah kalau sudah tinggal kita ini e ke bawah karena kita akan membuat ini di subdivision Kalau nggak di ke nggak kebawahin, jeleknya nanti Nah, udah Ctrl S, jangan lupa Don't forget to press control S, right? Nah, oke okay. Terus kita akan membuat tutupnya Biasanya tutupnya itu terbuat dari Ada yang terbuat dari sama, dari tembikar juga Tapi juga ada yang terbuat dari kayu, plastik, dan lain-lain gitu Tapi kita akan membuat dari kayu, ya Gampang, kok tinggal kita pakai array aja gini udah sudah dikit aja terus um, lagi tinggal kita tambahkan um, apa bolehan untuk kita potong ya bentar, kita harus tambahkan eh, bentar bolehan ini ini sama ini, ini bisa nggak sih oh nggak bisa jadi benar kita harus membuat cinder dulu Nah, kita taruh ukurannya, samakan dengan mulut gendinnya. Nah, kalau sudah tinggal kita yang ini kita tambah bolehan. Nah, terus klik yang ini, Intersect. Oke, okay. Apply. Hei! Kok oh, ini dong Apply-nya dulu? Apply, wih Apply, Ctrl A, Ctrl A. Oke, okay, delete. Nah, ngkaks, ngkaks. Terus kita pilih Cube, ya, Cube. Terus kita kataskan ini untuk kangkangnya lagi. Pokoknya kalau kangkang mah kotak-kotak aja lah, nggak masalah lah ya. Oke, Jadi ini udah selesai, kita taruh di samping sini. Eh, kok kendi kok kecil banget sih? Set taruh di sini agak ke tengah dikit. Set, Kedin. dah. Oke, okay. good nah terus selanjutnya kita akan membuat um, benda lagi ya um, ini kita akan membuat um, ember ya ya karena ember itu juga salah satu yang um, unsur terpenting di um, apa di sebuah dapur ya karena kadang-kadang kalau nggak pakai kendi itu kalau di tradisional itu pakai ember yang gede untuk naruh tadi kayak beras gitu kan ya. Atau naruh-naruh yang lainnya gitu. Jadi um, biasanya ada gitu. Karena itu um, useful untuk ditaruh di sebuah dapur. Udah lihat, gitu aja cukup kita sekarang membuat um, table atau meja. Kita buat sederhananya aja, Nggak usah pakai ribet-ribet karena ini udah berapa menit? Nok udah lama nok ini no? harusnya nggak biarin pokoknya udahlah. Udahlah kita buat ini aja dulu lah ya. Buat apa? Um, bangku dulu. Oke, okay. terus kita tambahin lagi. Ini bangku yang ditaruh di, kita taruh nanti untuk yang di depannya pawonnya atau di depan tunggunya taruh di sini. Nah, terus kita pakai mirror. Nah, kayak gini, ini kurang S, berarti. Oke, okay, good. Which is, which is, good, good, good. Oke, okay, ctrl B, dikit biar ada ornamen dikit-dikit dulu ya. Kontrol A. Oke, okay, selesai. Terus, taruh di sini. Sit, taruh di sini. Sit, oke belakang nah, shoot nah, jangan hit shoot turun ke bawah shoot oke okay. enggak 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 enggak, enggak. oke okay. barulah kita akan membuat uh, mana nih, uh, nih, cube nah kita akan membuat uh, table Eh, okay. gini aduh belum Z, terus kita kecilkan dikit, turun, oke, terlalu gede gak sih? kurang turun, pak kurang ter terlalu tinggi ter ter ya, udahlah, nggak apa-apa, begini dulu, Coba lihat terus cube lagi ini untuk kakinya um, kakinya tinggal kecilkan, terus kita kasihkan mirror, sumbu x sama z diaktif, eh, sumbu x y z diaktifkan, taruh di sini. Terus um, turunkan ke bawah Ini tinggal kita tarik ke bawah Oke okay. Cepet kan ya Cepet lah Nah terus lagi Kita akan buat kursinya Tinggal shift aja ke belakang Nah terus um, Kita turunkan ke bawah eh, Ini yang ke atas saja lah Turun ke bawah kita kecilkan S Y terus S Z dulu juga ini taruh di sini oke okay. kita pakai wireframe aja wala ini bangku apa sih taruh di sini okay. shift oke lag shift dulu shift di AZ shift D taruh di sini titik uh, kecilkan turun di sini. Oke, turun ke, bawah. Lah kok kayak punya anak kecil? Apa lo ini lo? Apa ini? Sar, ya sabar. Ini kurang gede nih. Ini kursi anak kecil aduh. Nah, ini kan banget kan. Cuma ininya terlalu gede kita kecilkan ya, aduh, kumencet no. nah, Oke, okay, dah. Nah, kan normal. Sini tadi ta punya anak kecil. Masya. Punya anak kecil. Nah, Oke, okay, terus ini kita akan membuat mangkok ya. Mangkok itu gampang buatnya itu cepat hmm, kan. Tinggal kontrol B yang paling bawah, terus yang paling ini ambil di dalam ini seleksi. A, ya ke dalam dikit aja terus um, lagi Control R di sini terus ke bawah terus Control nah, udah jadi nah, terus yang kita perlu subdivision nah, yang tengahnya kita delete aja faces klik nah terus kalau sudah tinggal kita kasih solidify ya um, ini ke, uh, solidify pokoknya paling atas ya Oke, okay, sudah, ini control kontrol R kita kataskan nah biar ada ini ini terlalu, nah ada, kecilkan. oke, okay, taruh ke bawah sini, oke, okay, taruh di sini, oke, okay, ini kayak turun biar, eh di sini, set, oke, okay. set, tas, Nggak kalau di mejanya, ulalah, uh, uh, ulalah, terus silinder lagi kita akan membuat um, gelas dan juga um, apa itu namanya um, teko, teko dari blok, blorok, kalau di saya itu blorok ya, tapi umumnya itu blirik, ya terserah lah ya. Cık. apa saya yang salah ya menangkap, tapi enggak deh ya, dulu orang tua itu bilangnya blorok deh apa orang tua yang salah ya enggak ding yang lainnya juga tangga tangga juga bilangnya itu blorok apa memang di saya yang blorok ya yang di lainnya blirik ya ya yes, sepokoknya gitulah nggak usah mempermasalahkan itu hanya sebatas bahasa saja yang penting tahu lah oke itu karena khas ya um, apa gelas dan juga teko blirik yang apa itu tuh khas banget gitu loh terus kita tambahkan single ford untuk um, bagian ganggangnya, ganggang um, gelasnya Oke, terus kita tambahkan um, skin otomatis, terus subdivision, terus ini kita akan majukan, terus seleksi semuanya control a. Oke, nah terus kita tambahkan sekarang kita akan membuat tutupnya pakai cycles. Nah, terus kecil dulu, eh, ke bawah terus um, control R, control B, aduh, terlalu banyak. Terus lagi ini ke atas, control B. Eh jelek eh, Tar, kurang, kurang itu kurang kecil lagi, nah control B, sip, nah, terus E lagi ke samping, eh ke samping di S aja lah ya, langsung, terus lagi control B, ini. Nah. Terus ini lagi eh, S E ke bawah E lagi E ke bawah Control B nah. nah, ini tutupnya ya, ini aja lah Subdivision. Don't forget to subdivision S Nah, Terus kita lanjut ke me membuat tekonya ya sama menggunakan uh, silinder, nah terus agak panjangan kalau ini ini kita agak lebarkan, terus ini agak banyak kata dikit terus ke bawah kontrol B, nah terus eh ini kurang lebar, kontrol B dulu, nah. oke okay, ini kontrol uh, ini juga kontrol B, shoot shoot shoot, nah oke okay terus ini um, cukup dengan E terus kita kecilkan dikit seperti ini E atas samping dulu baru atas ya terus kontrol R kontrol B sama nah terus sini juga tambah kayak yang tadi kayak yang panci yang tradisional tadi kontrol B terus yang di bawah juga sama kita kontrol R ini nah terus sini kontrol E juga Control B, nah, terus tinggal kita shift D, sini, e, uh, kok shift S, give, offset, nah, terus kita ke atas kan, nah, box, shift D, bagian, um, apa, ganggangnya, ganggangnya, kita perbesar, kita atur lagi, e lagi, biar ada sedikit perbedaan, ya. Oke. Okay. Biar lebih halus lah ya. Nah, kita atur lagi biar lebih bagus. Sip, dah. Setelah itu kita akan membuat bagian um, apa itu ya? Keluarnya air itu apa ya? Saya nggak tahu namanya. Ya mulut mulut eh kok mulut ya masa mulut teko ya itulah pokoknya pokoknya bagian mengeluarkan airnya itu loh tuh Oke, okay, terus Setelah itu, kita um, eh, eh Jangan lupa di subdivision ya Di subdivision, supaya biar Lebih smooth lagi Terus E eh, E eh, lagi gini, uh, bentar, 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 Ini jangan lihat, soalnya berat Nanti aja, kalau misalkan udah selesai Baru kita Um, apa subdivisionnya kita aktifkan lagi oke okay, uh, lagi e ke atas Set oke yuk sed r e lagi ke atas oke okay, sedikit lagi sip oke okay, sip gede ke bawah nah terus yang ini pencet yang ini ya eh, Proportional editing agak nah, ke belakang ini nah terus kita aktifkan subdivisionnya uh gox oke taruh di sini Ctrl B yang ini biar nggak terlalu kaku ya bagian Oke. Huh, selesai, selesai, selesai Selesai Oke, tinggal Kita bagian um, Apa? Material, ya uh, Udah kan? Udah semuanya kan? Uh, kita pakai uh, Ini dulu uh, mana? Nah, ini dulu Sebentar Kita paskan dulu kameranya Eh, kurang jauh Untuk set kamera, kontrol alt 0 um, nol ya 0 nya 0 number pad Gak bisa 0 pakai yang di atasnya QWERTY itu gak bisa Kita turunkan ke bawah Low Oke okay, terus kita barulah buat ini floor eh, lantai ya lantai lantai ah ini trik baru buat kalian nah tinggal kita pilih aja control shift T ya nah terus di sini kita seleksi semuanya nah semuanya eh benar uh, ctrl shift t seleksi semuanya terus oke okay. eh oh sorry aduh prinsipal nah ini harus seleksi dulu nah kalau udah diseleksi uh, ctrl shift t oke okay, nah gini loh maksudnya jadi itu kalau udah semuanya kayak gini itu langsung jadi semua tekstur itu bakal tuh Nah kan teksturnya langsung kelihatan Jadi kita nggak usah ngatur-ngatur itu udah ada Gitu Jadi harus diseleksi dulu eh, principal Prinsipal BSD-nya dulu Baru nanti bisa aktif Oke gitu ya Oh iya kayunya belum no. Aduh Bentar, bentar ya kita akan buat kayunya dulu Tutupan kayunya oke ini pakai ini shift A semuanya lah udahlah shift A semuanya Nah, kalau dah shift D, eh keliru, 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 keliru. Ini A ah, shift D. Nah, terus tinggal shift uh, aduh, ini kok aktif masih Shift D lagi. coba, eh uh, aku pencet. Eh, um, proportional editingnya kita unselect lagi ya, biar nggak ganggu. Terus kita pakai plane RX90 ini untuk kita jadikan particle settingnya nanti nah kalau sudah tinggal kita taruh di sini oke okay. Kita perlebar. turun eh, belakang terus eh, ini subdivision dulu sampai seperti ini berarti subdivisionnya empat kali ya nah terus perutika setting kita cek eh, checklist regular advance nah terus di rendernya kita pilih objek ini kita klik kayunya Terus uh, rotation kita checklist kita pakai sum uh, bentar Z salah X salah berarti pakai ini ini jangan banyak 200 dulu. Uh, berarti kita pakai yang objek aja objek X nah objek X. 75 lah enggak usah gede-gede lah. Scale randomness -nya kita uh, eh scale-nya kita tambah. Terus randomness juga kita tambah. Oke, okay, terus kita skillnya pace nya kita tambah dikit aja randomness nya kita tambah dikit oke ini 50 aja nggak usah banyak-banyak tinggal ini karena terlalu messy kita harus perhatikan juga nah udah kayak gini aja terus lagi kita shift D ke samping kita nya kita atur ya biar nggak sama Oh ini kita ini R Y90, nah, e 180 sorry. Oke, ini 30. Nah, oke, selesai. Nah, kita taruh di bawah ya, di bawah. Terus kita um, kasih material di bagian bambunya. Bambunya kita pakai yang um, N dulu, terus uh, kok ini sih. Um, ini ya, ini dulu, yang bawah, seleksi yang bawah, bukan yang atas ya ctrl T, ya, terus delete, delete dulu, kita terus pilihnya itu yang um, gradient, gradient texture nah terus lagi kita butuh yang namanya, uh, ini kita langsung ini delete dulu, sorry terus kita butuh yang namanya color ramp oke, okay, selesai tinggal di color ramp yang ini, kita cari warna yang lain ini coklat ini warnanya hijau gitu hijau eh kok gini iya gini aja lah nah di rotationnya kita bisa atur mau kita taruh coklatnya yang tua di mana coklat mudanya yang di mana gitu udah gini aja nah baru yang tadi yang pakai ini jangan lupa ya show emitternya dihilangin supaya kotakannya itu nggak ada pelenya nggak ada nggak ada nggak muncul ketika di render Nah, terus selanjutnya yang bagian ini, ini kita buat lagi baru, eh, ini bambunya ada yang hijaunya. Nah, kayak gini. Oke, ini ke sini. Nah, tinggal kita seleksi semua bambunya. Seleksi, terus kontrol L. Terakhir seleksinya itu yang sudah kena ada teksturnya. Ya, yang ada teksturnya, jangan kebalik, ya nggak bisa nggak pengaruh kalau misalkan yang terakhir itu nggak ada teksturnya gitu. Terus ini kita lemari coklatnya coklat tua ya. Coklat tua. Oke. Okay. Terus yang bagian ininya itu biasanya ada kayak kaca, kaca hijau gitu yang um, warnanya itu mencolok banget ya kaca lemari. Warnanya hijau, hijaunya itu hijau neon gitu, tapi tua yang tua, hijau neon tua. Terus spekulernya kita kurangin, nya kita kurangi. Uh, sorry, kita tambah sorry yang untuk spekulernya. Oke, okay. jangan lupa di play ya supaya muncul. Nah, terus ini kita yang ini roknya kita tambah malahan biar nggak terlalu reflektif. Oke, okay, selanjutnya ya kayu dua, kayu dua ini kita pakai wah ini nggak usah lah, itu dilihat aja lah. Eh keliru no. kan harusnya di new material dulu nih di sini. Nah klik ini dulu, baru di sini tulis kayu dua. Nah kita delete nah, terus di, ini kita kasih coklat muda oke okay. nah lah ya ini juga sama seleksi semuanya nanti yang terakhir itu yang udah ada teksturnya terus kontrol l material ini juga yang ini kepake yang ini aja kontrol l yang meja eh yang lemari nah terus ini oh iya ini belum ya kontrol s dulu Ctrl S ini Ctrl L lagi material kending eh, ini embernya kita buat lagi ember itu kita pakai warna biru Oke nah terus new material kendi alah kendi kendinya kita akan buat lebih tua coklat lebih tua daripada yang lemari ya lebih kemerahan Nah, terus eh um, yang kita tambah, Sebetulnya kita kurangin. Terus ini kita pakai warna yang ini aja. Ctrl L. Oke, okay, terus yang ininya sekarang uh, ini dululah. Yang pawonnya dulu. Pawonnya um, kita plus, terus kita tulis pawon. Boleh tunggu lah tunggulah terserah juga nggak apa-apa. Terus pilih ke ini ke ob, um, Objek, eh ke, ke material ya. Nah, terus kita buka yang bagian ini. Ya. Silakan nanti sudah ada di kolom deskripsi, tinggal kalian download aja. Oke, okay, terus um, ini tinggal kita seleksi semuanya ya. Um, kita pakai yang cube aja. Kecilkan, taruh yang yang hitam. Oke. Okay, nah, eh jelek eh. Kita pakai berarti yang cube eh, apa silinder eh tadi cube ya silinder coba kok coba-coba aja lah ya taruh di pokoknya hitam sini oh, ini jelek misal, berarti kita coba yang silinder silinder nah ini bagus nih oke oh iya ini terus pakai kayunya ya shift D nah, ini yang sudah ada di sini nih harusnya ada kan ada ya yang ditunggunya R Rotate dikit. Nah terus sini. Shift D lagi LL shift D lagi. Nah kalau sudah, tinggal kita kita buat efek e, ini ya apinya ya. kita pakai warna e, apa cahaya dulu lampu. Oke, okay, kita pakai kecil, kecilkan radiusnya, kita taruh di sini. Ini kita kontrol L dulu, material. L A dulu, U unwrap. Kecilkan. Oke, okay, set di sini aja. Eh. Dah, jadilah kita cerah. Dah. Terus warna tadi nah, Ini lampunya kita pakai warna yang orange Ini 5 aja 5 watt cukup nah, Shift D ke sini Nah kalau sudah ini kayak eh, terlalu ke atas deh Jadi bocor sampai ke atas uh, ngoks. Nah terus kita ini Shift S satu selected Pilih yang kita pilih uh, UV sphere kita kecilkan taruh di sini agak mundur ke depan terus um, ini kita hilangkan dulu terus pencet F3 terus ketik quick terus quick smoke nah, udah jadi langsung nggak usah diapa-apain dah biarin gen aja kita pakai oh ini nggak bisa if kita pakai yang cycle aja terus GPU-nya eh, CPU-nya kita ganti GPU nah udah kan ada kayak smoke smoke gitu kan ya nah, nah itu nggak usah diapa-apain terus ya. biar kalian nggak usah juga nggak usah terlalu banyak um, apa proses ya, biar langsung tahu gitu. Oke terus selanjutnya ini untuk ininya kontrol t lagi, tinggal kita open, ini yang pilih yang udah ada warnanya ini ya, terus nah, langsung goks nggak tuh, vivisfer dulu coba kita atur dulu udah gini ya udah lagi aja lah oh iya ini kita hilang apa hide dulu material kita cari nah ini yang gambar kamera sama monitor kita hilangin aja nah oh ini berarti sama nih ini ini kayak tadi yang terakhir yang udah ada materialnya kontrol L oke dah selesai uh, Gak usah Oh iya, ininya belum ya. Sebelas, kalau terus tulis dulu. Nah, terus shift D, kita buat jendelanya dulu. Set, set. Terus di sini. Nah, kalau sudah, tinggal kita cemetkan lagi. Set. Terus kalau sudah, kontrol Ctrl R. Di bagian atas bawahnya, dua ya. Samping, terus S, Y. Lagi kontrol L, SZ z berarti Oke, okay, terus kita seleksi faces f f a keliru oh iya f lagi terus lagi ini alah keliru f terus ini f oke okay. nah terus ini kita pakai kayu eh lemari aja lah yang lemari oke ini kita seleksi bagian belakang terus pencet f terus kita tambah plus terus new lampu ini eh keliru pakai emission dulu emission nah terus ini kita pakai kuning shoot terus kita pakai ini 3 sign ya jangan lupa desain Oke, okay, terus lagi yang belum itu bagian panci-pancinya ini. Panc oh. Ntar ini oh ini belum saya namanya ya. Ini tembok itulah wes biar enggak ini tembok. Terus uh, new material kerak gitulah ya karena ini kan kerak-kerak yang sudah membandel gitu kan T. Terus aduh pokoknya cat lah. Terus kita plus pilih yang ini, panci ini, sweet. Nah, terus kalau sudah tinggal kita tambahkan ke ini, Sweet. Kita jadikan aja, aduh, 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 Allah ini pakai UV Sphere juga no unwrap oke okay, kita kecilkan tuh kok ini cube nah ini mendingan nih terus ini oh ini kontrol A dulu dong nah baru ini unwrap kita kecilkan nah ini lagi Oh, no. Oke, okay. lagi ini. Ctrl L material. hal sama juga no. Eh, ini no. Ah. Set. Uh, juga sama, Ctrl A semuanya. Unwrap U ya, um, shortcutnya tuh U unwrap itu. oh kita tak bedalah ya ini biar nggak terlalu sama gitu ini tutup lah tutup benar terus kita pilih ketuaan um, ini kita spekulernya kita kurang eh itu nggak sih ya udahlah gini aja lah Duh, ini mana walah lah kok hilang sih tadi berarti nggak ke shift deh tadi tuh Nah, di feed, seperti ini juga lah. Ini apa nih? Nah, ini sekarang pilih yang itu ya. Uh, Oke, okay. ini kontrol A semuanya dulu. Kontrol A, nah ini satu aja dulu lah. Ini plus dulu, kelas belirik gitulah gitu lah ya. Nah, terus di sini shader editornya kontrol t lagi kita delete ini kita plus a eh, new kok plus terus ini bilah yang ini ini terus kita seleksi semuanya kontrol l material nah berarti tinggal kita aduh kok langsung langsung jadi gitu loh ah kok berarti kan kita ini satu 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 gitu unwrap pakai cube bisa nggak cube Nggak bisa lah Aduh macet Spare Spare bisa Oh bisa nih Kalau oh, sinder Oh iya bisa juga bisa Eh Nah SC berarti Udah nah, Udah Terus yang ini sekarang U oh. Sphere Oke, oh, cube aja coba. Nah, gini aja. Ya, cube. Oke. Okay, dah. Ini gitu lagi. Ini juga U uh, arab. Nah, dah. Terus ini kita mangkok new mangkok mangkok jago. Ampun bang jago. Ya. Yeah. Ini pilih yang ini. Nah, oke. Okay. Nah kalau sudah tinggal kita ke UV editor lagi Pilih jago dulu Ampun bang jangan Ya kan Ini kok gini nak no? Lah kok ada tsunami nya gini Berarti pakai cube berarti nah Kita seleksi yang bagian um, Ini aja ya. Aduh udah dua dah Ini LLL gitu aja Udah nah, ya udah selesai oh ini karena ini Tengkurapin aja lah biar gini Nanti r 90 eh 180 sorry r 180 nah, kayak gini aja dah 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 ini floor dah biar cepet lah oke coklat lah coklat lah terus tinggal kita berikan um, apa lighting Oke, okay, pakai yang area dulu. Shift, shift lagi, Shift, Oke, okay. terus kita pakai ini. Ini warna ungu 150 watt aja, yang ini juga 150 watt para biru. Oke, okay. wuh, gak ini dikit aja 75, ini juga lah ya. 75 aja, nggak usah gede-gede. Nah, terus tinggal kita kasihkan HDRI. Nah, ini oh ya ini belum kita hide. Nah, kita kasihkan HDRI. Ini kita buka. Oke, kita pilih yang ini. Dah, play. Nah, dah. Yang ini aja lah. Terus lighting point ya lighting point kita taruh di sini kita pakai warna ungu terus lagi shift D oke taruh ke sini ini warnanya biru coba kita lihat render wow oke pakai 5 watt aja aduh kok nggak kena hei kena 5 watt aja oke okay, render ya yang... oke okay lah susu lah Oh iya, ini bentar terakhir ya. Terakhir ini kita akan um, buat ini lebih agak gelapan gitu. Um, shift A, Search, kita pilih um, view, Hue and saturation. Ini kita agak turunkan biar agak gelapan dikit. Nah, turunkan dikit. Oke, okay. good. Ya, sip. Dah, 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 dah. Seperti ini ya. And tada So this is subadups how to make the traditional kitchen. Yeah uh, if any mistakes so I'm so sorry. And if you any suggestion what next um, the tutorial just comment in below. Don't forget to like and subscribe this video and the channel. Um follow our second, um, so, uh, follow our Instagram on obstacle studio and support our studio on Patreon and bye bye, Sobatops.